satu semakin lima. Rasakan setiap tarikan nafas Anda, Anda akan semakin rileks. 6. Masuk ke alam tidur Anda jauh lebih dalam. 7. Jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bagus. Terus hitung dalam pikiran Anda. 1 sampai 100. Setiap hitungannya, masuk ke alam tidur Anda jauh lebih dalam. 1. Masuk ke alam tidur Anda jauh lebih dalam. Bagus. 2. Jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Sudah masuk dalam tidur Anda jauh lebih dalam dari sebelumnya. 4. Jauh lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam. 5. Rasanya Anda mulai meletakkan badan Anda. Letakkan badan Anda. Letakkan badan Anda. Khususkan tubuh Anda. Fokus pada pikiran Anda. Apa yang saya katakan menjadi sebuah realita dalam pikiran Anda. Apa yang saya katakan menjadi sebuah realita yang nyata bagi pikiran Anda. Sekarang rasakan Anda berada di sebuah taman. Anda lihat pohon-pohon di sekitar Anda. Rasakan taman itu begitu indah. Waktu-waktu sekarang rasakan burung-burung berkicau di sekitar Anda. Dan Anda lihat di depan Anda ada yang maju. Anda sudah melihat. Oke, bagus. Lihat dengan jelas. Ya, rasakan karena air mancur itu begitu indah. Air mancur itu begitu indah. Ambil airnya dan cuci muka Anda. Masuk ke dalam untuk orang yang saya sentuh, rasakan sekarang Anda akan naik sepeda motor. Pegang setir sepeda motor Anda. Pegang setir sepeda motor Anda. Bagus, sekarang pencet starter. Ternyata tidak nyala, karena tidak nyala, gunakan kaki Anda. Gunakan kakinya. Oke, sekarang nyala. Rasakan sekarang Anda gas, tarik gas. Tarik gasnya. Oke, bagus. Sekarang jalanannya bagus. Lebut, Anda lebut. Bagus. Rasakan sekarang ada lubang, gimana Anda? Ada lubang, rasakan Anda. Sekarang jalanannya jelek. Rasakan jalannya bergoyang, rasakan goyangannya, rasakan goyangannya. Oke, untuk orang yang saya sentuh, pada hitungan ketiga Anda akan buka mata. Saat membuka mata, Anda melihat Anda sedang berada di kebun binatang. Anda lihat, saat membuka mata, Anda sedang berada di kebun binatang. Jadi orang-orang yang Anda lihat adalah binatang-binatang di dalam kebun binatang ini. Paham, Pak Kepala? Paham, Pak Kepala? Apa yang saya katakan menjadi sebuah realita dalam pikiran Anda. Pada hitungan ketiga, Anda akan membuka mata. Saat membuka mata, Anda melihat orang memakai sepatu merah. Cowok dengan sepatu merah. Dia seorang banci. Saat membuka mata, Anda melihat cowok memakai baju merah. Dia seorang banci. Dan saat Anda mendengar dor, Anda akan kembali tertidur. Tidak paham, Pak Kepala. Oke, Pak, satu dan tiga, Pak. Tidak apa-apa, tenang kan? Kenapa, Mbak? Mbak, kenapa? Kenapa? Siapa, Mbak? Kenapa? pernah dengar pistol nggak? Mbak, pistolnya, Mbak, pistolnya, pistol. Lihat itu, pistol.
Oke. Untuk yayasan sentuh, pada hitungan kelima Anda akan terbangun. Lupakan semua sugesti yang telah saya berikan. Anda akan terbangun dengan segar dan Anda akan lupa dengan latah Anda. Sekarang Anda menjadi pribadi yang tidak latah. Jika paham, apa yang kepala. Oke, bagus. Ketika pada hitungan kelima Anda terbangun, Anda sudah tidak latah lagi. Jika paham, apa yang kepala. Satu, rasakan kesegaran di tubuh Anda. Oke, bagus. Rasakan kesegaran badan Anda. Tiga, rasakan kesegaran di tubuh Anda. Anda sangat rileks dan Anda mulai lupa dengan latah Anda. Halo. Bisa kita lakukan. Dan hari ini kita mencoba untuk menghilangkan sedikit kata-katanya. Saya juga disuruh salah.